Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi mengenai Flutter ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penggunaan stack widget. Pertama-tama pastikan emulatornya sudah berjalan, kemudian Visual Studio Code-nya juga sudah berjalan ya, dan pastikan emulatornya sudah terdeteksi ya di Visual Studio Code. Lalu aplikasi yang kita gunakan atau projectnya masih tetap project yang awal ya. Pertama-tama sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat dulu sebuah file di lib ya. Kita tambahkan satu buah file dengan nama stack ya. stack.dat. Nah, ini stack.dat. Kita import dulu ya seperti biasa material.dat-nya. Kemudian stateful widget kita buat stack stack page ya, stack page. Oke, simpan. Ini kita rename dulu ya, ini salah nih. Oh, control J bukan dihapus, di rename ini kah? Oke, seperti ini nih ya. Kemudian ini kita copy, kita ganti yang di mainnya ini ya. Ini kita ganti agar yang dijalankan nanti adalah si stack-nya. Kita simpan. Ini masih error, kita import ya. Nah, ini stack. Oke, simpan. Kalau sudah, seperti biasa ini kita ganti dulu scaffold ya. Di dalam spec scaffold ada app bar, membutuhkan app bar ya. Di dalam app bar ada title, kita butuh text widget aja. Kita buat tadi adalah stack page. Oke, kita simpan. Nah, sekarang coba kita running ya. Ini kita jalankan run without debugging. Oke, kita tunggu ya. Jadi sini kita belajar stack widget. Stack widget ini merupakan multi ya, multi chart widget. Jadi di dalamnya bisa banyak widget ya. Sama seperti list view, grid view, itu multi chart widget. Jadi widget stack ini merupakan ya, itu widget yang bisa ini ya, menampilkan widget-widget yang saling bertumpuk ya. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di atasnya lagi ya itu. Jadi bertumpuk dia. Jadi nanti di stack widget ini juga kita bisa mengatur posisi-posisinya. Bukan hanya menimpa, jadi posisinya bisa aja dari top berapa, dari left berapa, dari bottom berapa. Nah, itu yang kita belajar nanti di stack widget. Kita tunggu sampai ininya ini ya, udah nge-build ya. Kita tunggu. Kita ke stacknya aja. Tunggu prosesnya. Oke, kita lihat. Oke, sudah jalan ya. Kita format dokumen biar rapi dulu. Oke, sudah. Di sini kita kasih body. Nah, tetap di body ya. Nah, sekarang karena kita belajar stack, jadi di sini pakai stack. Oops, salah ya. Stack. Nah, ini. Stack. Buka kurung. Dia butuh yang namanya children. Oke, ini
kita format dokumen dulu, biar dia ke bawah. Di dalam Children kita mau buat apa gitu. Jadi bisa ada banyak stake yang bisa kita buat. Contohnya kita mau buat sebuah container. Ya, ini. Kita kasih colornya. Butuh color. Color ini ya. Dot. Kita buat aja red ya. Oke, kita simpan. Oke, ini ya. Red. Ini satu. Jadi, tadi kan bisa ini menampung banyak widget, kemudian akan bertimpa-timpa yang menumpuk. Ini coba kita kasih lagi container lagi. Container. Kita kasih color lagi. Butuh color. Ini ya. Kita kasih yellow, coba yellow. Oke, kita simpan. Lihat yang ini tadi kan warnanya red, ini akan ketimpa. Nah, jadi ini jadi di bawah, ini di atas. Nah, itu. Jadi kalau kita tambah lagi kontainer lagi, kontainer kita kasih color, butuh color dot, kita kasih apa ya, green coba, green kita simpan. Ini akan nimpa lagi. Nah, seperti ini. Ini dia menimpa-nimpa. Jadi biar kelihatan, coba yang kontainer kedua ini kita kasih height tingginya. Kita kasih tingginya coba 250. Kita simpan. Belum kelihatan ya. 250 atau kita buat 550 aja. Kemudian yang ini kita kasih height juga. Kita kasih tingginya 250. Kita simpan. Nah, seperti ini. Kelihatan kan, teman-teman? Biar kelihatan lagi, ini kita kasih width lebar. Lebarnya kita kasih 100 coba. Simpan. Nah, ini dia. Ini kita kasih weight lagi ya. Weightnya kita kasih coba 300. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini. Yang red ini yang pertama, yang yellow ini, yang green ini. Nah, lebarnya. Karena dia lebarnya 100 ini, kalau kita buat 150. Nah, ini. Dia jadi bertumpuk, teman-teman. Nah, seperti itu. Inilah penggunaan stake pada Flutter. Jadi dia akan bertumpuk seperti ini gitu teman-teman. Bisa ya teman-teman? Nah, ini. Kalau ini height ya tingginya. Kalau kita tambah 600, ini akan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini penggunaan stake. Jadi stake ada children, kita bisa kasih banyak. Kemudian ini akan posisinya menimpa. Ini duluan, ini yang paling bawah, ini di atasnya lagi. Nah, ini kan red, yellow, green, hijau. Nah, itu teman-teman. Kemudian teman-teman, ini di stake ini ada yang namanya enlargement ya. Posisi, jadi kita bisa menentukan posisinya. Contoh si kontainer ini ya, saya kasih widget, widget. Nah, ini kita kasih urat widget aja. Oke ya, kita warp widget, kita kasih aleg, align ya. Align. Nah, ini dah di sini ada attachment. Attachment butuh attachment dot. Nah, ini apapun maunya, contohnya bottom left kita simpan. Nah, yang awalnya tadi di atas ini jadi di bawah karena kita sudah kasih attach.
atau kita ganti center, berarti dia adanya di tengah. Nah, posisinya ini contoh kita kasih hexnya 300 limpul coba ya, ini 200 limpul. Oke, seperti itu. Kalau ini kita ganti lagi, contohnya saya mau adanya di center left, maka akan pindah ke center left. Nah, ke sini. Atau ganti ke top right, kemari ya. Pindahnya, seperti itu. Jadi bisa seperti itu, teman-teman. Bisa kita kasih posisinya di mana menggunakan alert. Jadi si kontainernya dibungkus dengan alert. Nah, itu, teman-teman. Nah, selain alert ada lagi, teman-teman. Nah, selain alert ini ya, itu ada namanya position. Jadi mungkin biar apa kelihatan, kita ini satu ya. Nah, alert ini kita copy aja. Copy. Kemudian ini kita kasih ini biar nanti bisa membedakannya. Alert. Oke. Karena di sini ada lagi selain align untuk memberikan ini ya pengatur posisinya, itu ada namanya positionet. Nah, ini positionet. Tapi dia bukan butuh alignment, bukan. Nah, di sini kalau kita pakai positionet itu kita bisa menentukan ya right dan topnya. Nah, gitu. Contohnya kita buat right-nya, kita buat right-nya 50. Nah, dia di posisi 50. Nah, ya, dari sininya. Kemudian kita bisa ganti lagi top-nya. Top-nya contohnya butuh 50 juga. Nah, itu. Kira-kira ada nggak lab ya? Oh, lab juga ada. Lab contohnya maunya posisi silapnya juga 50. Nah, seperti itu. Karena dia butuh 50. Padahal tadi kontainernya itu kan high weight-nya kan 250. Karena kita buat ini, jadi dia mengikuti. Jadi batas kiri dan kanannya mengikuti ini. Sama kalau kita buat mungkin bottom ya. Bottom 50. Nah, dia ngikut. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Ya, kita bisa menyesuaikan ininya. Jadi kalau umpamanya ini kita coba kasih gini, nggak usah pakai height dan width, bisa ya, karena dia udah nentukan sini. Jadi ini kalau umpamanya lapnya 0 contohnya, ini akan full. Lapnya 0, lapnya 0 contohnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa bertumpuk ya. Nah, teman-teman. Atau yang ini, yang yellow, kita komen dulu. Kita buat dua aja. Nah, jadi ada ini, ada ini. Ada dua. Jadi, topnya saya butuh 200. 2000 ya, 200. Nah, turun seperti ini. Bottomnya saya pakai 0 aja. Nah, jadi bertimpa seperti ini. Nah, ini teman-teman. Bertumpuk ya jadinya. Mantap ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa pakai alert, bisa pakai position. Kalau alert dia hanya menentukan umpamanya top left, dari atas kanan, atas kiri, di tengah gitu. Jadi kita tidak bebas untuk menentukan posisinya dia itu ada di mana gitu. Tapi kalau kita pakai positionet itu bisa menentukan kirinya berapa, kanannya berapa, itu seperti itu teman-teman. Ini adalah penggunaan stack ya, stack widget pada Flutter. Jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen ya untuk membuat tampilan atau layout sebuah aplikasi menggunakan stack. Jadi bisa buat, oh ini warnanya di atas, ini di bawah gitu ya. Nah, itu bisa nanti teman-teman buat ya.
sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian ini nanti bisa diurunkan seperti ini, kan gitu ya. Bebas ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu untuk penggunaan stack widget di Flutter. Ketemu lagi nanti di tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng, komen untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami dari IT MJS Official. Terima kasih.